Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد نعم الله وإفضاله اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانصر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم هداية للصواب أما بعد الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع أخواني من الأنبياء والمرسلين وإلى جميع النبيين الطيبين الطاهرين أزواجي أمهات المؤمنين إلى جميع الصحابة والتابعين والأولياء المتقين العلماء المصنفين من الفقهاء والمحدثين والمفسرين خصوصا لصاحب الكتاب بلوغ المرام والنبي بن حجر العسقلاني أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة هدية لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين آمين كتاب الصلاة bermula ini itu kita menerangkan tentang salat babul mawaqiti bermula ini itu kan tentang waktu-waktu عن عبد الله بن عمر dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mudah-mudahan meridhai siapa Allah anhuma dari keduanya Abdullah dan Umar anna nabi sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qala bersabda siapa nabi waktu duhur bermula waktu duhur itu idazar jika tergelincir apa syamsu matahari wakana dillur rajuli dan bermula wakana dan ada apa dillur rajuli bayangannya seseorang laki-laki wakana kayaknya seorang laki-laki itu katuli sama seperti panjangnya rajul itu katuli sama seperti panjangnya rajul malam yahdur selama belum datang malam yahdur selama belum datang apa waktu asri waktu asar waktu asri bermula akan bermula waktu asar waktu asri dan bermula waktu asar itu malam tasfar selama belum menguning malam tasfar selama belum menguning apa syamsu matahari waktu salat maghrib dan bermula waktunya salat maghrib waktu maghrib dan bermula waktunya salat maghrib itu malam yahid selama belum hilang malam yahid selama belum hilang apa syafaqu mereka apa syafaqu mereka waktu
waktu asri dan bermula waktu asar itu waktu salat isya dan bermula waktunya salat isya. Waktu salat isya dan bermula waktunya salat isya. Itu ila nisfil laili sampai pertengahan malam. Al-awsati yang tengah-tengah. Al-awsati yang tengah-tengah. Waktu salat subuh dan bermula waktunya salat subuh. Waktu salat subuh dan bermula waktunya salat subuh. Itu min tulu'il fajri dari terbitnya fajar. Itu min tulu'il fajri dari terbitnya fajar. Malam tatlu' selama belum terbit. Malam tatlu' selama belum terbit. Apa asyamsu matahari. Rawal meriwayatkan akan hadis siapa muslim, siapa muslim, mana muslim. Walahu dan itu bagi imam muslim. Walahu dan itu bagi imam muslim. Min hadis Buraidah dari hadis Buraidah. Min hadis Buraidah dari hadis Buraidah fil asri di dalam salat asar. Bilasri di dalam salat asar wa syamsu dan bermula matahari itu baydha'u putih. Itu baydha'u putih naqiyatun yang bersih. Naqiyatun yang bersih. Wa min hadithi Abi Musa dan dari hadithnya Abi Musa. Amin hadithi Abi Musa dan dari hadithnya Abi Musa. Wasyamsu dan bermula matahari itu murtafi'atun. Masih tinggi. Itu murtafi'atun masih tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Salat itu adalah rukun Islam yang kedua. Rukun yang istimewa yang mewajibkannya saja bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung dipanggil dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Makanya salat itu menjadi penentu orang itu perhatian kepada agama apa tidak. As-salatu 'inaduddin. Waman aqamaha faqad aqamaddin. Waman tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu tiangnya agama. Yang mengerjakan berarti dia menegakkan agama. Yang meninggalkan berarti menghancurkan agama. Jadi hancurnya agama dihancurkan oleh umatnya sendiri. Jadi al-Islam mahjubun bil muslimin. Kemuliaan Islam ini terhalang oleh umat Islam itu sendiri. Karena tidak memperhatikan salatnya, tidak memperhatikan akhlaknya, tidak peduli kepada kitabnya. Itu yang menjadikan hadamaddin. Karenanya makanya salat itu berasal dari kata silatun. Salat itu berasal dari kata silatun, artinya tali. Kalau yang menggabungkan antara manusia dengan sesama manusia namanya silatul rahim atau silatul arham. Karena yang menyambungkan tali sesama makhluk yang dilahirkan melalui rahim. Kalau sholat itu tali yang menyambungkan silatun bainal abdi wa rabbih. Tali yang menyambungkan antara Allah
atau antara hamba kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya orang yang meninggalkan sholat itu adalah orang yang seolah-olah lisanul halnya mengatakan siap untuk putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karenanya tegas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan al-ahdu bainana wa bainal musyrikin as-salat. Yang membatasi kita dengan orang musyrik itu adalah salat. Man taraka as-salat muta'ammidan faqad kafar. Orang yang sengaja meninggalkan salat kafir hukumnya. Wa man taraka shalah muta'ammidan qad bara'at limmatullahi anhu. Orang yang sengaja meninggalkan salat, Allah tidak mau menanggung urusannya. Karenanya, makanya salat ini penting, tidak boleh, harus diperhatikan. Jangan diremehkan yang namanya salat ini, jadi apapun. Jadi orang yang memperhatikan sholat, jamaahnya, khusyuknya, tepat waktunya, orang yang seperti itu, sholat yang dia lakukan akan berkaitan. Hafizallah kama hafiztani. Sholat akan mengatakan mudah-mudahan kamu dijaga oleh Allah sebagaimana kamu menjaga kami. Sebaliknya, orang yang tidak memperhatikan sholatnya, yang tidak pernah memperhatikan jamaahnya, khusyuknya, tertibnya, tepat waktunya, syarat rukunnya diabaikan, sholat akan mengatakan dayya'akallah kama dayya'tani. Mudah-mudahan Allah menterlantarkan engkau seperti engkau menterlantarkan aku, kata sholat demikian. Jadi hati-hati dengan sholat. Sholat itu bisa ngomong kepada Allah. Apabila kita memperhatikan dan menjaga sholat kita, sholat akan minta kepada Allah untuk menjaga kita. Tapi kalau kita tidak memperhatikan sholat atau justru mengabaikannya, sholat akan meminta kepada Allah agar orang yang menterlantarkan sholat tersebut diterlantarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau diterlantarkan oleh Allah bahaya, berkahnya dicabut, kemudahan hidupnya dicabut, mau jadi apa manusia? Karena maka sholat ini penting, ya, menjadi tiangnya agama. Sholat ini penting, menjadi sesuatu yang akan manfaatnya kembali kepada kita. Makanya sholat itu artinya adalah doa. Orang kalau sudah tidak melakukan sholat, berarti sudah tidak mau doa, sudah tidak butuh Allah sholat. Kalau sudah tidak butuh Allah, ya sudah, apalagi yang dicari. Dan mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Nah, sholat itu adalah ibadah yang ada aturan waktunya. Mengajarkan kita disiplin, mengajarkan kita tepat, mengajarkan kita menjadi orang yang memperhatikan waktu. Makanya, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Mawquta itu di waktu-waktu. Waktunya zuhur ada sendiri, waktunya asar ada sendiri. Tidak boleh orang salat zuhur di waktunya asar atau sebaliknya. Waktunya subuh ada sendiri. Tidak boleh orang salat subuh tidak pada waktunya. Karena sudah ada waktu-waktu. Karenanya
Orang yang menjaga salatnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mawaqit itu jamak daripada miqat. Ya. Apa itu artinya miqat? Al waqtul ladzi ayyanahu Allah li ada'i hadhihi al ibadah. Jadi yang namanya miqat itu adalah waktu di mana Allah telah menetapkan untuk menjalankan ibadah. Nah, selain daripada itu, waktu-waktu salat juga sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Hanya tidak disebutkan nama salatnya. Aqimish shalata lidhulukish syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Aqimi shalah liduluki lail, liduluki syamsi. Itu maksudnya adalah salat siang, salat nahariyah, yaitu zuhur dan ila ghasaqil lail, salat lailiyah, al maghrib wal isya. Ya. Wa qur'anal fajri di makna salatil fajr, yaitu salat subuh. Salat subuh dalam bahasa lain adalah salatul fajr. Makanya kalau yang dimaksudkan dengan salat sunat fajar, itu maksudnya adalah salat sunat qabliyah subuh, ya. Bagaimana menghitungnya waktunya? Menghitungnya waktunya dengan menggunakan matahari. Kalau bayangannya seperti ini, masuk waktu salat ini, bayangannya seperti ini, masuk waktunya salat. Makanya salah satu di antara hikmah penciptaan asy-syamsu wal qamar itu adalah untuk apa? Dalam rangka untuk li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Untuk mengetahui bilangan, waktu, hari, manfaat dan hal-hal yang lain. Semua itu adalah sudah perputarannya sangat disiplin sekali. Zalika taqdirul azizil alim, semua adalah ketetapan yang sudah diatur putarnya jam segini dan seterusnya. Wa Nabi Barzata al-Aslami radhiyallahu anhu qala wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus salati, babul mawaqiti, babul mawaqiti. An Abdillah ibn Umar radhiyallahu anhuma. An Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Waktu dhuhri idza zalat asy-syamsu. Wakana dilur rajuli kaulihi. Malam yahdur waktu al-asri. Waktu al-asri malam tasfar asy-syamsu. Waktu salatil maghribi malam yaghib asy-syafaqu. وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم. وله من حديث بريدة في العصر. الشمس بيضاء نقية. من حديث أبي موسى. الشمس مرتفعة. ابنه جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.